Oke, ini masih di Pantai Barat ya. Kita informasikan lagi situasi yang ada di Pantai Barat. Kibo sambil jualan kopi sih ya. Ini di area depan Hotel Grand Tirta. Oke, Kibo balikin kameranya biar kalian tahu situasi hari ini di Pantai Barat seperti apa. Yuk. Nah, jadi untuk area parkir di depan Hotel Grand Tirta itu penuh banget ya, dari sini terlihat sampai Melia Beach sampai Malabar. Mungkin kesananya juga sama ya, padat karena masih libur lebaran di hari ketiga ya. Dan di sini motor sekarang pada masuk ke dalam karena memang udah nggak muat lagi ya, kalau semua di area parkir kayaknya nggak bakalan cukup. Dan untuk cuaca alhamdulillah cerah dari kemarin, tapi biasanya setiap sore itu hujan, tapi nggak tahu untuk hari ini. Untuk di pantai masih ada aja yang berenang panas-panasan. Cuma kita nggak ke sana ya. Panasnya, aduh, pakai banget ini. Dan di sini juga banyak yang pada main ATV, motor cross, karena memang tempat ini tuh paling luas ya. Jadi recommended banget kalau kalian mau liburan, terus bawa anak-anak seneng kayak sewa motor cross atau apa. Nah, cocok banget di depan Hotel Grand Tirta. Itu si Adet jualan. Kita juga jualan tuh. Ini mau belanja, udah mau habis, itu kopi juga tinggal 3 bungkus. Cuma ini macet karena memang jalur pulang di area Babakan itu nggak gerak ya. Tadi Kibo suruh lihat ponakan di sana itu memang nggak gerak, macet. Makanya Kibo nggak belanja, mungkin nanti sore. Nah, jadi seperti itu ya suasana yang ada di Pantai Barat. Dan sekarang kita mau lihat di area jalan, yuk kita lihat macetnya yang ada di jalan raya. Tuh bis, bis kuning. Kita lihat. Tuh banyak yang pada sewa apa namanya tikar. Coba ya lihat di jalannya. Panas. Kalau di sini masih jalan ya, tapi dari ujung tol sana sampai ke jalan Babakan itu nggak gerak, macet banget. Kebanyakan ini harus pulang. Untuk parkir padat juga di sini. Nah, jadi seperti ini ya untuk info di area Pantai Barat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu di jalanan tuh, dari sini juga kelihatan ya, berhenti karena memang macet. Mbapong. Dan ini yang di itu ada Mbapong lagi buang sampah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya informasi seputaran Pangandaran, info wisata Pantai Pangandaran di area Pantai Barat. Wah, di sini banyak yang sewa tikar juga nih. Oke, saya Kibo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.